Lumayan nambahnya. Ini tidak saya pupuk menggunakan pupuk tabur, tapi hanya saya kucur menggunakan pupuk hantu dari umur 2 minggu dan umur 45 hari. Setelah itu tidak pernah lagi saya pupuk. Hanya saja ini rumputnya panjang-panjang ini. Ini rumputnya sudah 3 kali semprot. Terus 1 bulan tidak pergi ke sini. Rumputnya sudah melebihi pohon jagungnya. Tapi syukurlah ini rumput sudah panjang. Jagungnya sudah mau panen, jadi tidak terlalu mengganggu. Kalau jagungnya ini masih muda, belum berbuah, rumput sirup yang begini, aduh itu ngaruh ini. Tapi karena ini sudah berbuah ya, masih oke lah, tidak pengaruh. Ini lumayan lah ini. Coba kita cek nih. Wah, ini full ya. Tuh. Full buahnya sampai ke ujungnya. Kemudian ini 1 atau 2 minggu lagi panen ini. Ini rumputnya nih yang enggak luar biasa ini. Tidak masalah lah. Sudah mau panen ini. Oke. Nah, semoga kawan-kawan terinspirasi. Rumput panjang, buahnya bagus. Oke, selamat berjumpa kembali. Ini dia. Lihat ini. Ini saking besarnya ini. Ini dimakan hama tikus ini. Karena ya anggaplah berbagilah sama hewan-hewan. Itu juga enggak semua dia makan. Karena memang prinsipnya harus berbagi. Oke. Terima kasih. Salam petani makmur.